Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sepekan menjelang Idul Adha, harga kambing di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar, Jawa Timur mengalami kenaikan Rp500.000 per ekor. Kenaikan harga kambing dipicu minimnya stok di pasaran. Berkurangnya jumlah kambing di pasaran imbas ditutupnya pasar hewan mulai berdampak pada kenaikan harga kambing kurban. Di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar, Jawa Timur, harga kambing kini naik sebesar Rp500.000 per ekornya. Kenaikan harga kambing itu disebabkan tingginya permintaan, sementara stok kambing di pasaran minim. Meski terjadi kenaikan harga, namun hal itu tidak mempengaruhi jumlah penjualan. Justru saat ini kambing kurban menjadi buruan warga untuk berkurban. Seorang penjual kambing mengatakan kenaikan harga telah terjadi sejak 20 hari lalu. Harga kambing siap kurban yang sebelumnya di kisaran 3 juta, kini naik hingga 3,5 sampai 4 juta rupiah. Naik 500 per ekor, Pak, ya? Itu sekarang naik 500, nanti kalau 10 hari pasti naik lagi. Tapi kalau untuk stok kambing di pasaran gimana, Pak? Mak ramai atau kurang? Barang kurang. Jadi penjualan makanya juga harga naik. Kenaikan sejak kapan itu, Pak? Sudah 20 hari yang lalu. Tapi untuk penjualan? Penjualannya gimana, Pak? Gimana? Enak atau? Ya enak aja, ada baku kirim, ada baku yang datang tiap hari lagi semua. Para pedagang memprediksi harga kambing bakal terus naik hingga hari raya Idul Adha. Dari Blitar, Arif Rusmanto melaporkan.